Selamat siang rekan-rekan. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki nih ya, armatur angker mesin vakum cleaner seperti ini. Nah, ini di mana kerusakan di bagian komutatornya pada rusak ya. Nah, ini kelihatan komutatornya jebol ya rekan-rekan. Nah, ini berhubung spare partnya agak susah, yang pergantian angkernya ini tidak ada, dan juga saya cari komutator yang slot 24 ini, 22 ini tidak ada. Oke, ya terpaksa nanti saya akan ganti slotnya yang rusak ini dengan saya copotkan dengan yang komutator baru ya. Coba nanti kita pasangkan, kita lihat hasilnya. Dan juga ini masih kelihatan ada putus kawatnya di sini ya. Ini nanti kita sambungkan. Nah, ini putus. Nanti ini kita bersihkan dulu di bagian yang rusak ini. Kita bisa bersihkan dengan cara pakai cutter ya, rekan-rekan. Ini dibersihkan dulu bagian yang konsletnya. Biasanya ini terkena percikan karbon brush menyebabkan ini apa ada short. Ini kita bersihkan. Kita bersihkan dulu pakai cutter, terus nanti kita ganti dengan slot yang baru. Kita ambilkan dari slot yang 24 ya. Coba nanti kita pasang. Nah, ini komutator yang baru ya rekan-rekan. Ini jumlahnya 24. Nanti kita akan potong ambil yang 4 strip aja. Oke. Ini kita potong pakai gerinda nanti. Kita ambil 4 strip aja.
Nah, ini sudah hampir rata bawahnya. Sekarang kita tinggal melakukan pengelewan aja. Nah, ini sudah bisa diratakan. Nanti kita ukur dengan lemnya ya. Kalau sudah ada lemnya ini, kita mengelemnya pakai lem. Saya pakai lem besi ini ya, plastik steel. Oke. Ini akan saya campurkan dulu bahan-bahannya. Ya, sekarang rekan-rekan, kita ke proses ke penyambungannya ini ke komutatornya. Nah, dari sini ke komutatornya ini kan pendek ya. Ini pendek sekali. Nah, ini akan kita solder ya. Kita kasih tenol dulu. Kasih tenol dulu, terus kita solder. Nah, seperti ini. Terus kita pakai kawat kecil aja. Kita sambungkan. Nah, sudah tersambung. Kita belitkan ke sini ya. Sudah selesai yang pertama, terus kita lanjut yang kedua sama.
Nah, sudah P0. Oke, yang ketiga sama ya. Sampai yang keempat ini. Oke rekan-rekan, ini sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal merapi-rapikannya. Terus nanti kita cor pakai plastik steel. Ini kita turunkan dulu kakinya. Pastikan tidak ada yang short ya rekan-rekan, antara pin 1 ini dan pin 11 ini. Oke, ini untuk alternatif aja karena saya kesulitan mencari komutatornya ini yang jumlahnya 22. Dan juga saya mau ganti angkernya ini juga nggak ada. Oke, kita lihat hasilnya nanti ya rekan-rekan. Ini akan saya cor dulu dengan plastik steel. Oke rekan-rekan, ini sudah kering, hasilnya seperti ini. Ini yang kita ganti tadi ya, sebelah sini. Oke, ini sudah saya lem juga. Ini kalau kita lihat dari pinggir juga sudah hampir rata, walaupun tidak bisa rata 100%. Oke, sekarang kita akan coba ukur dulu ya. Kita coba ukur dulu kali 1 kali ohm. Oke, sudah normal ya rekan-rekan. Nah, cara ukurnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita coba pasang ke mesinnya ini. Kita lihat hasilnya bersama-sama ya rekan-rekan. Ya rekan-rekan, ini sudah selesai saya rakit di mesinnya. Itu angkernya yang kita perbaiki di dalam. Nah, itu ada bekas lemnya. Ada plastik sealnya itu ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba menyalakan. Saya agak turunkan sedikit. Nah, seperti ini ya. Ini langsung dapat listrik 220 volt. Nah, sekarang saya coba nyalakan. Nah, sudah bisa
Oke rekan-rekan, sudah bisa berputar. Apinya juga tidak terlalu besar. Normal ya rekan-rekan. Seperti ini. Oke, sudah bisa kembali berputar. Tapi ada satu kelemahannya rekan-rekan. Itu putarannya kelihatan agak tersendat sedikit. Itu karena ada perbedaan pada ukuran komutatornya ini, yang aslinya lebih lebar sedikit. Komutatornya ini, oke, yang aslinya lebih lebar sedikit, jadi ada sedikit kayak tersendat sedikit sekali. Coba kita ulangi lagi. Kelihatan ada suara seperti tersendat sedikit, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin seperti itu aja tips perbaikan dari saya untuk pergantian komutatornya ini. Terima kasih, sampai jumpa.